si stop kontak nyala. Terus untuk saya matiin, USB nyala. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing lagi guys, smart plug lagi guys, yang kayak kemarin tapi ini mode yang ada USB nya guys. Kalau yang kemarin kan kayak gini guys, yang model biasa, smart plug model biasa, tapi yang ini kayaknya yang ada USB nya nanti kita coba. Fitur-fiturnya juga kayak kemarin, tulisan smart plug, EV, sama ini aplikasi yang nanti buat setting, bisa buat Amazon Alexa sama Google Assistant. Ini bagus banget guys. Ini ada apa-apa lagi, langsung aja kita sikat guys, atau kita unboxing. Nah ini guys, ada USB nya ini yang kayak kemarin, step by stepnya. Itu guys, manual booknya, dan ini device nya guys, udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Kita masukkan aja ini dulu. Ini modelnya ada kodenya. Nah ini colokan Indonesia guys, saya suka ini, nggak pakai alat tambahan kayak kemarin. Kalau pakai alat tambahan mirip guys, tapi kalau ini dicopot kayak colokan AC. Nah kalau yang Xiaomi kan di bawah guys USB nya yang pernah saya unboxing. Jadi kalau yang smart plug di atasnya ini. Langsung aja kita coba guys ya, saya sudah siapin ini stop kontak ya, kemarin lagi kita coba. Nah kalau mau reset tinggal tekan berapa detik, kalau berkedip-kedip biru berarti mereset guys. Nah jangan lupa siapin smartphone yang buat nyeting ini, jangan lupa download aplikasinya SmileLife ya. Kalau belum punya aplikasinya tinggal scan ini guys, barcode nya tinggal scan, nanti diarahin ke aplikasinya untuk mendownload. Nah ini yang smart socket yang kemarin saya tutorial atau saya unboxing guys ya, yang smart socket biasa ini kita tinggal tambah. Nah ini guys, saya coba pilih yang kayak kemarin lagi guys, yang pertama ini. Ini nggak bisa 5 GHz guys ya, cuman bisanya ini 2,4 GHz mendukung koneksi wifi nya ini yang mau dikonekin ini. Sudah tinggal gitu aja guys, itu masuk ke wifi, masuk ke situ, tinggal konekin ini. Settingnya mudah banget guys, lebih mudah ini daripada yang model Xiaomi. Kalau model Xiaomi kiarin sana sini, kita tinggal tunggu ini sampai connecting sampai 100%. Nah ini sudah jadi guys, selesai, kita tunggu.
tunggu. Nah, wow, keren banget guys. Nah, ini nyala. USB-nya nggak nyala, oh nyala. Berarti kalau biru ini nyala, kalau grey ini mati. Kita coba guys. Nah, kita coba USB-nya pakai kabel Aurora yang baru kemarin saya unboxing guys. Coba nyala nggak ini? Ini posisi stop kontak nyala. Kalau kontak saya matiin, USB nyala. Jadi stop kontak ini mati, USB nyala. Keren banget guys. Nah, nyala. Mati, nyala. Mati. Di sini juga ada timer USB. Mau ditambahin waktu atau jadwal nyala atau hidupnya. Keren nih guys, keren. Recommended guys kalau yang ini guys. Nah, itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing dan tutorial cara setting ini guys. Caranya mirip banget kayak kemarin. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke guys, thank you.